Bukan hai itu kan. Ah iya ya. Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Bab haid, nifas dan istihadah. Halaman 35. Tanda sudah baliknya seseorang menurut al-Imam Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, ya, pengarang kitab Safinatun Najah, bahwasanya tanda baliknya seseorang itu 3. Yang pertama, ihtilam, telah bermimpi, atau yang diumpamakan dengan istilah mimpi basah, ya. Baik laki-laki atau perempuan. Ya, jadi ihtilam ini, mimpi basah ini bisa terjadi pada laki-laki maupun pada perempuan. Cuman memang ya, kalau yang namanya mimpi mungkin lebih sering laki-laki kayaknya. Perempuan sering juga? Enggak ya? Jarang. Nah, ini mimpi ini berkenaan dengan masalah mimpi. Mimpi terbagi 2. Yang pertama, ru'ya as-sadiqah, ru'ya atau mimpi yang benar. Lilih-lilih. Yang kedua, adghasu ahlamin. Adghasu ahlam. Apa itu adghasu ahlam? Ya, bungati tidur. Ya. Jadi yang pertama, mimpi yang benar apa tadi? Ru'ya as-sadiqah atau ru'ya as-salihah. Mimpi benar. Yang kedua, adghasu ahlam, yaitu ya, bunga tidur. Ya. Nah, ini kita sering banget tuh. Ya. Sering banget bunga tidurnya ya. Jadi kalau malam tidur ngimpi, ah itu kadang-kadang ngimpinya bukan mimpi yang benar. Tapi kadang-kadang buat sebagian orang banyak yang memang dia itu mengalami mimpi yang benar. Saya mau tanya di sini, kira-kira di sini pada pernah ngalamin mimpi yang benar apa enggak? Pernah enggak ngalamin habis mimpi kejadian, pernah enggak? Yang pernah tunjuk tangan coba. Jarang. Iya. Yeah. Jadi contoh ya, contoh. Saya terakhir ngimpi itu, saya punya guru, ya, negur murid, ya, ngomelin lah gitu bahasanya. Ternyata saya WhatsApp nih, si Fulan kenapa? Ana ngimpi di diomelin. Kata teman saya, sodakta. Bener antum, dia habis diomelin gitu. Jadi antara ngimpi dengan kenyataan itu sejalan, itu namanya ru'ya as-shalihah, ru'ya as-shadiqah. Ya, tapi enggak semua orang punya begitu, enggak semua orang, ya. Nah, kalau kita sebagai umumnya orang ini, ya. Dia tuh kalau misalnya seandainya ngimpi, nanti kalau bisa kejadian biasanya ada cirinya. Cirinya ingat. Ya. Kalau tidur terus ingat gitu. Nah, itu biasanya ada apa itu? Ada maknanya gitu. Tapi kalau seandainya tidur terus bangun lupa, nah itu jangan dicari maknanya. Gitu. Ya. Nah, adapun ihtilam di sini dalam bahasa ya adalah bermimpi. Cuman kata ulama, baik dia itu melihat sesuatu atau tidak melihat sesuatu. Ya. Karena kalau orang soleh itu mimpi basahnya itu kagak ngelihat apa-apaan. Gitu. Mimpi basah kan ada 2, tulis mimpi basah ada 2. Yang pertama mimpinya orang soleh, ya, para wali, ya. Yang kedua mimpinya orang biasa. Kalau orang soleh, mimpinya kosong, gak ada mimpinya gak. Pokoknya tahu-tahu pas bangun, basah, itu orang soleh. Atau, nah, atau nih, dia bermimpi berjima dengan pasangannya gitu. Ya, misal sekiranya
ya ada si fulan orang soleh, ditinggal bininya sebulan kampung sono jauh ya, kampungnya di Jawa ya. Nah kan seminggu ditinggal bini kan ya ada masanya nih suami punya hasrat, kemudian dia ngimpi. Nah kalau orang soleh ngimpinya biasanya ngimpi istrinya. Nah kalau kurang-kurang soleh atau lagi gak soleh, ya lagi gak soleh, ngimpinya orang lain. Sama perempuan gitu juga. Pernah gak kita tidur terus ngimpinya suami kita? Nah itu berarti lagi soleh tuh. Kalau ngimpinya orang, apalagi mantan, tuh dah berarti lagi oleng, lagi oleng. Itu yang begitu beludah 3 kali, puh gitu. Man sebelahnya kalau bisa jangan pakai kuah gitu ya. Gitu aja, 3 kali ya, baca doa. Ya. Karena ngimpi dari setan tuh ya, jangan kita tidur ngimpiin mantan zaman sekolah tahun 70 dulu, udah sekolahnya tahun 70 kapan itu dulu banget tuh. Terus kita bangun nih, kita bilang, wah ini kode nih, bukan wa minasyaiton, itu ngimpi dari setan itu ya. Sama kalau laki kita misalnya ngimpi kawin lagi, nah itu setan tuh ya. Makanya selama ngimpi itu bukan dari Rasulullah, bisa jadi ngimpi dari setan karena maknanya bukan itu. Saya pernah ngimpi madu. Saya bikin status katanya suruh kawin lah gitu. Nah, bukan itu maknanya. Buka tafsir mimpi, namanya tafsir ahlam. Pas kita buka, nah ternyata maknanya dapat anak nih, jadi Nafisa. Jadi mimpi itu enggak mesti sama dengan yang kita lihat di mimpi. Tafsirnya. Ya. Jelas ya? Jadi kalau orang soleh ngimpinya bukan ya, orang lain, biasanya istrinya itu ya, sampai dalam mimpi. Yang kedua, keluarnya haid bagi perempuan, ini dia ya, ciri walik perempuan apa ya? Mengeluarkan darah haid. Yang mana umumnya perempuan itu haid pada usia 9 tahun. Ini menurut penelitian buat ya. Ya. Jadi menurut penelitian ulama itu usia perempuan paling cepatnya haid 9 tahun, tapi takriban. Apa takriban? Kurang lebih. Bisa kurang, bisa lebih. Kurangnya ada yang mengatakan 16 hari. Kurang lebih itu. Kalau ada perempuan dalam waktu 16 hari sebelum 9 tahun udah haid, ada kemungkinan haid gitu. Ya. Jadi enggak persis banget 9 tahun, bisa kurang dikit, bisa 16 hari kurang lebih. Namun yang umum lebih dari itu, lebih dari 9. Saya mau tanya di sini ada enggak yang 9 tahun di sini haidnya? Enggak ada. Karena sangat jarang. Ini kasus terjadi di zaman Imam Syafi'i zaman dulu. Sampai masalah hamil dalam kitab Matan Takrib disebutkan hamil itu paling sebentarnya 6 bulan. Tapi paling lamanya bisa 3 tahun. Ada orang hamil ngandung berapa tahun? 3 tahun. Umur 3 tahun keluar udah punya jenggotan. 3 tahun di perut gimana itu? Tue di perut kayak Umar gitu, keluar langsung buya gitu. Memang baru 9 tahun aja, 11 tahun aja udah gitu. 11 bulan udah ngomong ya. Ya mana 3 tahun di perut tuh. Keluar udah minta jajan itu. Mau ke Alfa. Tapi memang ada ternyata kenyataan 3 tahun hamil. Itu mungkin-mungkin aja. Tapi kalau menurut kedokteran sekarang udah di sesar itu. Ya, orang dari HPL-nya udah lebih diapain? Disesar. Karena nanti ketubannya habis. Ya. Nanti pertanyaannya kalau yang sampai 3 tahun ketubannya kemana tuh? Mungkin refill kali ya. Udah habis diisi lagi gitu. Wallahu a'lam.
Itu kuasa Allah dah. Ya. Allah yang punya kuasa, ada orang hamil sampai 3 tahun. Ada kasus begini, Bu. Sekarang lagi rame nih. Mudah-mudahan kita Allah jaga ya. Ada seorang suami punya istri. Kagak nyampur. Tahu-tahu istrinya hamil. Tahu-tahu anak apa mengandung gitu. Kata si suami, bini ane selingkuh. Emang kapan ente terakhir kali nyampur sama bini? Seinget ane sebulan-bulan puasa ane nyampur sama bini. Ya kurang lebih 4 bulan lalu lah gitu kalau enggak salah begitu ya. Intinya nih kalau ini hamil nih cuman ada cuman ada kemungkinan nih kayaknya dari orang nih gitu. Soalnya enggak lama kita berhubungan terus head gitu. Ya. Nah, jadi muskilah ya. Ini mesti kita ya cermati benar-benar ya. Karena kayak begini nih pernah kejadian di zaman Sayyidina Ali. Suatu hari Sayyidina Umar menghukumi ada seorang perempuan 6 bulan udah hamil, udah lahir. Kata beliau, ini orang zina nih. Masa 6 bulan lahir gitu. Ketika dihukumin seperti itu, datang Sayyidina Ali protes. Kata Sayyidina Ali, bisa saja seorang perempuan itu lahir cuma 6 bulan. Bisa aja. Karena kan umumnya orang gitu, wah kok udah lahir aja sih? Nah, ada penelitian ya yang menunjukkan 6 bulan juga bisa. Itu namanya prematur. Kalau sekarang udah jelas tuh ya. Kalau dulu kan enggak. Akhirnya Sayyidina Umar ya istighfar, dipakai pendapatnya Sayyidina Ali itu. Yang ketiga, tanda sudah baliknya seseorang sempurnanya usia seseorang 15 tahun dalam hitungan qomariyah. Dalam hitungan bulan tuh ya. Jadi kalau ada seorang udah 15 tahun tapi belum head, belum ngimpi, dipastikan dia sudah balik. Sekalipun tidak mimpi atau head bagi perempuan. Ya. Siapa yang gak pernah head sepanjang hidupnya? Sayyidah Fatimah, masya Allah, bersih itu perempuan, luar biasa. Ya. Kalau head kan darah apa namanya? Darah kotor. Ya, Siti Fatimah, ya gak pernah head. Itu kalimat Siti, itu singkatan ya. Siti itu singkatan dari Sayyidati, gitu ya. Jadi kalau kalian menamakan Siti itu cakep itu. Siti Sayyidati artinya tuanku. Ya. Kalau laki Sidi, pakai dal, Sidi atau Sayyidi gitu. Orang-orang Melayu sering menyingkat Sayyidi menjadi Sidi. Ya, Sidi Ahmad. Artinya Sayyidi Ahmad. Itu gelar buat habaib. Kalau Sidi, ya. Kalau Siti, nah ini ya. Sayyidah, Sayyidati, Siti gitu. Ya, jadi Sidi buat Sayyid ya gitu. Nah kalau yang ngaku-ngaku habaib namanya VCD namanya ya. Temennya DVD itu ya. Yang selanjutnya larangan bagi orang yang head. Nah larangan bagi orang yang head, perhatiin nih ya. Ini sering kali ya. Yang pertama yang gak dibolehin buat orang yang head menurut kitab Takiratus Sadidah adalah yang pertama sholat tuh. Perempuan gak boleh sholat ya. Baik yang wajib maupun yang sunnah ya. Kalau ini ya larangan dari Allah ya, larangan dari Rasulullah ya. Berarti kalau ada larangan dari Allah dalam kaidah usul al-aslu fin nahi at-tahrim, larangan itu asalnya haram. Dan tiap apa yang dilarang oleh Allah pasti ada mudarat. Pasti. Pasti ada mudaratnya. Ya. Apa contoh yang dilarang Allah? Minum khamr. Minum khamr. Barusan saya nonton video tuh. Dulu perang antara ya kelompok ya, Rusia Romawi yang begitu-gitu dah ya, tadi lupa namanya siapa ya.
intinya ini lawannya Turki, zaman Turki dulu. Turki lawan Rusia. Rusia bersekutu dengan pasukan kalau nggak salah apa Kroasia apa gitu ya. Maroko kali. Mulai. Ini dua negara bersekutu untuk mengalahkan Turki Utsmani zaman dulu Turki Utsmani. Namanya orang barat zaman dulu gitu. Demennya minum, diminum tuh, mabok, minum. Karena enggak sadar orang minum kan kadang-kadang ada yang mulutnya suka ya, rese ya gitu. Akhirnya main kata-kataan tuh. Ya. Main kata-kataan yang satu enggak terima, marah dia, ribut. Akhirnya lama-lama main kata-kata, main tembak-tembakan. Nah, ada yang bilang pasukan Turki udah datang. Langsung tuh perang. Ternyata yang ditembak bukan pasukan Turki, orang lagi mabok. Yang ditembak temennya sendiri. Jadi temen amit temen ribut. Perang-perangan tuh. Akhirnya banyak korban yang mati, kurang lebih 10.000 orang. Pas pasukan Turki datang kaget pasukan Turki. Lah ini kok pada mati nih? Kenapa bisa mati? Gara-gara makanya Islam melarang kita. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijzun min amali syaitan. Sesungguhnya yang namanya khamr, judi dan sebagainya itu adalah kerjaannya setan. Nah sekarang dibungkus tuh khamr, dibungkus dengan tampilan yang menarik. Ada beberapa saya lihat di media sosial ya, anak perempuan masih sekolah minumnya anggur merah cap orang tua. Kan yang repot capnya ini, cap orang tua. Kita nggak boleh durhaka orang tua. Ini kan talbis ini ya. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, nanti di akhir zaman khamr itu banyak namanya. Ada topi miring, ada intisari, ada brandy, ada mix yang ada di Circle K. Ada lagi apa? Bir bintang. Yang paling keren itu dah cap orang tua tuh. Ya. Anggur tuh minum ya Rob. Nauzubillah. Insyaallah. Ustaz, kita kan minum enggak apa-apa, Ustaz, cuman dikit uang, cuman kecil. Kata ulama tulis ma haruma qaliluhu ya. Ma haruma katsiruhu haruma qaliluhu. Kaidahnya apa yang haram banyaknya, haram pula sedikitnya itu. Ya. Apa yang haram banyaknya, haram pula sedikitnya. Jadi kalau seandainya ada orang mabok dikit, haram tetap. Ya enggak ada mabok dikit, dikit ini enggak apa-apa kali gitu. Kak, ambil alaskar di atas. Alaskar. Jelas ya? Nah, jadi apa yang Allah larang pasti apa? Pasti buruk. Nah itu, jaga baik-baik. Ya. Kaidahnya. Ya, apalagi yang Allah larang selain khamr, riba. Apa riba? Nah, riba banyak bentuknya. Di antara bentuk riba yang sering terjadi di masyarakat adalah utang ya, pinjam tuh. Pinjam meminjam. Yang dikenal dengan istilah bangke. Tahu bangke? Bank keliling. Itu riba ya. Yang udah pernah minjam buruan dah lunasin dah ya. Jangan sampai nauzubillah. Banyak enggak? Tahu nggak di sekitar kita ada bangke? Hah? Di daerah Pulau ada nggak di Pulau? Nih orang Pulau kan orang Pulau nih, Alibi orang Pulau ada nggak bangke? Hah? Di Pejaten ada Pejaten ada, di Pejaten. Hah? Ada tuh baik-baik hati-hati. Riba itu. Minjemnya 1 juta, dikasihnya 800, bayarnya 1-2. Nah kan ngawur ini, ya. Yang begini riba nih, jangan ya, ya. Jangan. Kalau rumah tangga mau awet ya, mau berkah, jangan isi rumah kita dengan riba. Ya. Riba. Hati-hati. Ya. Musuhnya Allah. Enggak pernah Allah musuhin orang kecuali dua, tulis. Allah enggak pernah musuhin orang kecuali dua nih. Siapa ini yang jadi musuh Allah? Berat banget ini. Yang pertama yang jadi musuh Allah adalah orang yang memusuhi kekasih Allah. Yang musuhin wali-wali Allah. Itu musuhnya Allah.
ya. Orang yang musuhin apa? Kekasih Allah. Tuh. Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil haram. Orang yang memusuhi waliku, nyakitin waliku, maka aku umumkan perang kepada dia. Tuh. Baik kita kualat temu wali ya. Sama kiai, sama habaib, baik-baik itu ya. Jangan cemacem gitu ya. Orang yang berbuat begitu sama wali ya, yang udah-udah saya lihat gila ya, gila set stres tuh, baik-baik ya. Yang kedua, pemakan riba tuh, musuhnya Allah ya. Orang yang melakukan praktek riba, siapa itu? Empat orang. Yang pertama ya, orang yang minjemin dengan cara riba. Yang minjemin dengan cara riba itu kena murka dari Allah. Yang kedua, yang minjem dengan cara riba. Ya, bukan hanya minjemin, yang minjem juga. Ya. Apa itu pinjol? Masih ada pinjol sekarang? Masih. Untung saya enggak pernah di WA sih ya. Ada di WA pinjol sini. Ada kan pinjol? Nah, itu. Rajin banget pinjol, judi bola ya, apalagi kalau sekarang namanya slot. Nah itu slot, ya Allah ya Rob, ya liatin laki kita yang udah punya laki, yang udah punya laki liatin kalau main HP miring sambil nyengir-nyengir gitu. Nah itu ada indikasi main slot ya. Kan udah ada lagunya, slot tet gitu kan, meracuni. Yang ketiga, yang mencatat transaksi riba itu kena murka Allah. Yang keempat, saksi itu ya. Nah ini, jadi apa saja yang dilarang Allah udah pasti buruk, termasuk riba, termasuk khamr. Nah termasuk orang sholat dalam kondisi haid ya, itu juga buruk. Ternyata 1400 tahun setelah Rasul larang, ternyata telah dibuktikan oleh ilmu medis bahwasanya memang orang haid kagak bagus melakukan gerakan sholat ya, khususan gerakan ruku dan sujud ya. Kalau sahabat gak pernah nanya gitu, sahabat mah kalau disuruh Allah, suruh Rasul, udah sami'na. Nah kalau kita kan kadang-kadang nanya dulu, kayak contoh sekarang banyak laki pakai cincin emas, ini baik-baik yang nikah nih ya. Nikah, lamaran, kalau dulu zaman dulu lamar, kalau sekarang engagement. Sebelum nikah mandi dulu, bridal shower. Saya pakai shower lagi, saya nggak paham itu ajaran dari mana ya. Bener gak? Apa sih itu? Apa sih shower-shower itu? Dia mandi dulu gitu sebelum dia nikah. Bener kan pakai shower kan ya? Itu apa? Ini kadang-kadang nih, mohon maaf ya. Ini tradisi yang namanya khitbah. Itu disuruh kita ngumpet-ngumpet sembunyiin khitbah. Makanya kalau orang lamaran tuh, itu bukan diumbar-umbar, bukan. Ini keliru ini. Lamaran kalau bisa jangan kecium medsos. Ya. Buat yang mau lamaran nih ya. Nurul kali, ujungnya udah aja dia. Ya, Anggun ya. Tuh, Ina, tuh, Ilya. Fitri udah. Siapa lagi? Eka, tuh. Maya, sebutnya semua ya. Enggak habis nih. Kalau yang belakang generasi Wal Asri tadi kayaknya. Tinggal nungguin maghrib doang. Justru anak senja itu ya orang tua. Karena kan tinggal nungguin maghrib. Al Asri. Kalau ya anak senja kan itu. Jadi yang namanya apa khitbah, lamaran tuh disembunyikan sunahnya. Kenapa? Nah kalau kita terang-terangin, kalau kita siar-siarin, nanti ada sang mantan dari calon kita. Datang ke dukun. Pak dukun nih, saya punya mantan nih, laki saya memang kurang ajar dia.
habis putus dari saya langsung kau pengen kawin, no, udah lamaran dia, coba gagalin dah gitu. Akhirnya diguna-guna, leng-leng lakinya, leng-leng-leng-leng, akhirnya gak jadi. Tuh. Makanya kalau namanya lamaran, diam-diam. Tahu-tahu nikah, gitu, kaget kan, kawin. Soalnya kayak indah banget, tuh, kaget banget kan. Nah itu dia teman-teman gitu. Ketika sudah jadi, sudah qabil tuh nikah, udah tuh, aman. Ya. Karena baik-baik, setiap tikungan, Rosi siap menyalip itu. Kalau dikasih tahu kan, wah gue salib nih. Ada orang begitu kerjaannya nyalip, menyalip gitu. Simon Sally dia. Gitu. Jelas paham ya? Jadi yang namanya khitbah ya, atau engagement sih, itu kudu disembunyiin, sunnahnya disembunyiin. Paling yang tahu orang-orang dekat aja gitu ya. Dan kita jangan kagetan kalau ada orang tahu-tahu nikah, jangan suuzon aja bawaan gitu. Ya. Wah, lu nikah? Lu ngapain-ngapain ya? Lah kagak. Orang kita emang orang kepo, kebanyakan nonton lambe turah begitu tuh. Ya orang nikah disembunyiin, tahu-tahu nikah dibilang macem-macem. Enggak, itu memang begitu sunahnya. Ya, bahkan yang tulis dalam hadis, kalau kalian punya hajat, sembunyikan hajat kita dari orang, jangan cerita-cerita sama orang. Ya. Karena kadang-kadang kita cerita sama orang, banyak yang hasut, banyak yang dengki. Akhirnya apa? Dijatuhin kita. Tuh. Ya kalau belum jadi-jadi banget, jangan pakai ngomong sama orang. Tuh, ya. Itu dalam hadis begitu. Karena apa? Ya, likulli dzi ni'matin mahsud, tiap orang yang punya nikmat, ada aja yang dengki. Tuh, ya. Jadi cara untuk menyelamatkan dari kedengkian adalah sembunyi-sembunyi. Begitu. Ada rumah anti sombong, ada itu. Luarnya rongsok, dalamnya mewah. Di Instagram saya lihat tuh, rumahnya luarnya kayu. Dalamnya masih pakai AC, water heater, pakai bathtub. Nih, kalau mau kita selamat ya, kalau mau selamat daripada orang hasud, ini caranya. Ya. Yang namanya orang mana aja, na'udzubillah min dzalik ya, ada seorang perempuan cakep. Ya. Dilamar nih ame gurunya. Enggak mau. Itu perempuan masih muda, disantet ame gurunya. Sampai gila sampai sekarang. Sampai sekarang masih gila. Karena sakit hati nih gurunya itu, makanya tadi ya. Kalau kita ngerasa punya paras yang luar biasa, nah, tutupin. Ya. Pakai kardus kayak apa itu. Plastik hitam kayak buat. Ya kan enggak, kan begitu ya. Gitu. Karena fitnah ya. Cakep, ganteng itu fitnah, tutupin ya gitu. Kalau kita ngerasa biasa-biasa aja, enggak apa-apa boleh. Ya. Yang kedua yang dilarang adalah sujud tilawah. Nah, melakukan sujud tilawah atau sujud syukur tuh. Makanya kemarin tuh waktu Maroko menang tuh kan pada sujud syukur itu. Itu bukan sujud syukur, itu sujud selebrasi namanya. Sujud syukur itu satu, yang pertama wudu, udah wudu. Apakah yang main bola wudu? Kan enggak. Mungkin wudu, mungkin wudu. Yang kedua syaratnya nutup aurat. Apa nutup aurat? Enggak. Mungkin nutup, mungkin. Yang ketiga menghadap kiblat. Apa menghadap kiblat kemarin? Enggak. Gitu. Namanya sujud apa? Sujud selebrasi aja namanya itu ya. Tapi ada tapinya ini enggak muttafaq alaih ya, yang mengharuskan itu Imam Syafi'i ya. Jadi sujud syukur itu di mana seseorang mendapatkan khabar akan suatu nikmat, kemudian dia itu sujud dengan gerakan seperti sholat. Diri dia sujud, duduk salam ya, duduk salam gitu ya. Sama juga dengan sujud tilawah. Ya, itu dalam kondisi head nggak boleh itu ya. Yang ketiga, apa yang nggak boleh buat orang yang head? Berpuasa. Nah ini dia nih, mungkin hikmahnya orang head kan sakit ya, katanya sih bener gak sakit. Nah, kalau sakit juga puasa juga ya kasihan, maka Allah kasih keringanan tuh ya. Orang head itu
nggak perlu puasa. Cuman bedanya kalau sholat nggak wajib diqadha, kalau puasa wah wajib. Siapa yang belum bayar qadha puasa kemarin? Ayo bayar. Ya, udah bulan Desember nih, besok udah Maret udah puasa lagi. Ya. Yang kagak bayar puasa, kemudian masuk Ramadan lagi, nanti bayarnya dua, qadha dan fidyah. Nah, yang keempat yang enggak boleh buat orang haid adalah ditalak. Haram hukumnya seorang suami menalak istrinya dalam kondisi haid. Haram. Bilangin nih ya, suami kita tuh suruh ngaji nonton nih bang nih haram gitu. Juga jangan sampai cerai sih, na'udzubillah ya. Makanya itu rumah yang kita tinggalin tuh asalnya bahasa Arabnya maskan. Apa maskan? Sakinah, tempat tinggal. Asalnya maskan namanya. Berarti kalau bisa rumah itu harus jadi tempat yang sakinah, tempat yang nyaman. Baiti janati. Bagaimana caranya biar rumah menjadi baiti janati? Jadilah istri yang seperti sorga. Apa sih sorga? Apaan aja ada. Dek mau ngopi ada gak? Ada bang, kopinya keluar. Teh ada gak teh? Ada bang, tehnya keluar. Indomie goreng? Ada. Orang ayah warkop bang. Atau birinya warkop, ya ada gitu. Apaan aja ada, tuh namanya sorga. Ya, apaan aja ah? Ada. Dan di sorga kagak ada yang namanya marah, gak ada yang namanya dengki, gak ada yang namanya hasud. Baik semua, sama. Dalam rumah seorang baiti jannati tadi, gak ada tuh namanya bini marah. Marah tuh adem bawaannya, kayak ubin masjid tuh ya. Nah, kalau kita pulang ke rumah, emak, bini kita ngomel lama. Bukan sama kita sih, sama anak kita. Wah, tensinya tinggi mulu. Lepanas rumah, pengang, kuping, peng. Pengang, apalagi 7 oktav.